どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウト全集中水の呼吸。Oke, teman-teman ya. Gila, gue udah lama banget gue gak main STD ya teman-teman ya. Udah lama banget kita gak main STD ya teman-teman ya. Dan baru aja ada update. Gara-gara ada tire-tire gini, dia update-nya jadi lama gitu kan. Ya, baru aja ada update. Ya, itu sebenarnya kemarin sih. Sebenarnya kemarin ada update. Itu adalah ini ya, event baru. Jadi ada event baru. Sama satu lagi, ini super God Koku sekarang bisa di evolve, Pak. Tuh kalian lihat ya, Super God Koku ini bisa di evolve nih. Jadi Super Saiyajin Blue. Cuman lihat apa nih, gue butuh 2 Super God Koku. Sayangnya gue belum punya ya. Gue belum punya Super God Koku. Jadi gue tinggal ngedapetin Super God Koku satu lagi. Abis itu baru ntar gue bisa showcase-in ke kalian teman-teman ya. Ini kalian butuh Tupa Koku juga ya, yang bintang 5 nya ya. Jadi kalian mesti ngedapetin itu juga. Ini kalau gak salah ada sekarang deh. Ya ada tuh ya. Ada tuh. Ada di banner. Sering muncul di banner kok. Gue sering lihat dia. Jadi kalian harusnya bisa dapetin. Untuk yang Super Saiyajin Blue itu besok lah ya, gue usahain besok lah ya. Semoga aja ntar muncul di banner ya, karena gue gak punya Gokunya, Pak. Gue gak punya Koku sama sekali. Apa gue punya? Gak punya. Punyanya Koku-Koku yang begini gitu kan. Gue punyanya ini nih, Koku Majin. Nah ini Koku Super nih yang ini ya tuh. Gue gak bisa tuh ya. Oke, so ya, sekarang kita akan mencoba untuk ngelihat event-event ini teman-teman ya, yang tiket-tiket ini nih. Jadi kalau kalian perhatiin, itu di bawah kanan ya, di bawah kanan ini nih. Ini karena kayak ada tiket gitu cuy. Nah itu tiket itu untuk ngedapetin emerald kayaknya sih. Dan itu tempatnya kalau di world kedua ya, itu di deket sini nih. Ada kayak rumahnya sendiri gitu cuy. Gimana sih? Nih tiket quest ya. Nah ini kalian perlu tiket ya. Ini kalian kalau nggak salah dapatnya dia setiap berapa jam gitu. Ntar dia dapat teman-teman ya. Tapi kalau kalian mau cepet ya, mau pay to win ya, silahkan bisa beli pakai bobak tuh ya, 100 bobak nambah 3 gitu kan. Jadi kita sekarang akan mencoba untuk yang event tiket ini teman-teman ya. Kita akan lihat apa aja update-nya. Yang tiket-tiket ini tuh bisa dapat apa? Karena di Discord-nya bilang ada soul orbs, ada apa segala macam tuh, egg lah itu, feeding egg, gua enggak ngerti itu apaan anjir. Ada egg hatch lah, gua enggak ngerti kan, bisa lihat tuh ya. Gua enggak ngerti nih, you cannot hatch the egg yet until you have more than 2 spirit orbs. Nah itu gua enggak tahu juga itu apaan. Jadi ya kita coba untuk lihat aja sih di tiket ini mungkin dapatnya dari sini teman-teman ya. So ya, ini kalau menurut gue sih ini pasti kayak story sih. Jadi gue akan bawanya unit-unit yang gampang ya teman-teman ya. Bentar gue setup unit dulu deh ya. So ya, let's go. Sekarang kita coba ya teman-teman ya. Ini gue masih punya 3 tiket, jadi kita akan coba aja. Apakah susah? Dan katanya kalau kalian ekstrim itu kalian drop rate-nya lebih gede lagi cuy ya. Jadi gue menyarankan kalian nyobanya ekstrim sih. Kalau bisa bareng-bareng ya. Kalian ke publik aja, karena tempatnya kayak gini kan pasti di publik rame banget cuy. Kalian coba di publik aja, siapa tahu gitu kan bisa ekstrim, dapatnya pasti lebih banyak. Gue akan coba ekstrim kali ini ya. Gue gak tau bisa apa enggak. Jadi kita coba aja. Kalau misalkan gak bisa ya entar kita coba lagi lah. Oke. Okay? Oke. Ini dia eventnya teman-teman ya. What is this? Map apa ini anjir? Dan masuknya dari mana, Pak? Masuknya dari mana? Kita coba yang ekstrim dulu teman-teman ya. Kita coba yang ekstrim. Ini gue gak tau dari mana masuknya nih. Ih, gak ada itunya, Cok. Dari mana nih? Mana yang harus gue defend juga? Gue gak tahu anjir. Wait. Oh, ini nih, defend di sini ya. Oke. Defend di sini. Oh, apa nih? Hot for rewards. Banner Y coba ya. Oh, kalian bisa ngedapetin unit dari banner, Pak. Wow, oke. Kalian bisa dapat unit dari banner. Kalau kalian ekstrim tuh ya, ekstrim higher chance. Jadi kalian bisa dapetin unit dari banner. Yang artinya kalian bisa dapet B5-nya, Pak. Wow, alright. Wah, ini bahkan bisa taruh di jalanan dong. Oke. Taruh di jalanan dah. Oke. Wah, kalian bisa ngedapetin unit dari banner dong. Jadi kalau misal, tapi sayangnya nggak ada banner Z ya. Tadi ada banner gold, banner X sama banner Y doang. Jadi nggak ada banner Z. Kalian nggak bisa ngedapetin B6 yang dari banner Z-nya ya. Oke, pinter juga nih ya. Masih siapa? Madao ya. Oke, not bad. Kalian bisa ngedapetin unit loh. Dapet unit, Pak. Free unit. Imagine ya sih. Ini masuk dari sini kan ya? Nggak kesini kan? Oh ya, ketutup. Oke, kesitu ya. Oke. Ini lawannya apaan nih? What the hell is this? Oh, dia ada elemennya, Pak. Elemennya air ya. Atau udara gitu. Air apa udara gitu. Wah, lawannya berarti apa? Petir ya? Apa daun-daun kayaknya sih, nature ya lawannya ya. Waduh.
gue gak punya lagi. Punyanya Saber nih, gue baunya ini lagi si siapa namanya ini? Si Enel nih, Enel bisa sih. Ya elemennya elemen air teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau main bawanya tuh yang elemennya yang kalau enggak nature itu tuh kalau enggak yang satu lagi. Yang si ini listrik bisa nih ya teman-teman ya. Oke. Oke, kita coba dulu kayak gimana teman-teman. Apakah ini berat? 4.000 anjir. Gila. Darahnya 4.000 lo awal-awal lo. Imagine enggak sih? Tapi untungnya kayaknya enggak terlalu banyak gitu ya. Oke, kita coba aja deh teman-teman ya. So ya, ya pokoknya kalau kalian main ini kalian bisa ngedapetin banner, Pak. Tadi ada tuh kan langsung dapet banner kan? Wow, oke. Okay. Tunggu, gua kira dapatnya itu pas udah kelar main loh. Ternyata enggak, Pak. Kalian dapat bahkan saat kalian lagi main ini kalian bisa dapat. Wah, asik nih kalau kayak gini nih. Kita pakai ini aja. Nah, gitu kan aman gitu kan. Tuh dapat lagi, Pak. Wah, ini bagus banget sih. Ini bagus banget, Pak. Gua kira gitu kan setiap main abis kelar baru dapat gitu bisa dapat bintang 3. Imagine gak sih? Dapat mulu gua. Kalau kalian ekstrim dapat mulu, Pak. Wah, ini asik sih. Dapat Naruto. Siapa tahu gua dapat yang bintang 5 ya. Kalau dapat bintang 5 hoki parah sih. Hoki parah sumpah. Jadi gua taruh ini dulu karena gua butuh duit gitu kan. Wah, tuh dapat mulu, Pak. Gila enak banget, guys. Ini gua sangat recommended sih kalian main ini ya. Tapi ya sekali lagi tiketnya cuman sedikit ya, 3 doang ya. Jadi kalau bisa nih kalian pakainya tuh di ekstrim, jangan pakai di normal. Lihat gak di ekstrim gue dapat mulu deh tadi, Pak. Di ekstrim dapat mulu sumpah. Gigi gaming banget, tapi nggak dapat yang bintang 5 ya. Ini semoga aja dapat yang bintang 5 nih. Anjir ini kenceng banget buset yang rage. Anjir, kenceng banget, Cok. Nah nih. Ini bisa apa enggak nih? Waduh. Kayaknya kurang kuat nih. Gue mesti taruh satu ini lagi nih. Wah, kelewatan, Cok. Woi, kelewatan, Cok. Wah. Gua langsung gagal, Cok. Imagine. Oke, gua harus taruh lagi di sini satu. Oke, gua harus taruh situ lagi satu. Aman. Oke, aman. Gua harus naikin dia dulu ya, teman-teman ya. Wah, agak susah sih yang rage-nya ya. Ini yang rage agak susah sih, jujur aja nih, yang rage agak susah nih. Jadi, dapat Kakashi gak tuh? Anjir, asik uga ya. Asik uga loh. Gua taruh di sini lagi deh. Gua taruh dua di sini, jadi yang rage akan langsung hilang ya. Yang kalian perhatiin harus kalian perhatiin ini si Rage-nya doang nih. Rage yang rese banget sumpah yang Rage. Ini kalau kalian pilihnya gems atau enggak koin itu kayaknya dapatnya banyak banget teman-teman ya. Kayaknya ya. Ini dapatnya banyak dah. Dapat gems terus gitu terus-terusan mungkin ya. Wah, asik sih. Asik sih itu kalau kayak gitu asik sih teman-teman ya. Gua sangat-sangat recommended sih. Antara kalian ambilnya yang gems, kalau misalkan ada yang bagus gitu di bannernya ya. Mungkin ada siapa Kira maybe apa atau enggak yang langka-langka lah. Nah, kalian boleh tuh atau enggak yang buat evolve ya. Jadi kalian enggak perlu ngeluarin gem banyak-banyak untuk evolve. Misalnya siapa yang butuh evolve banyak ya? Kayak si ini Uru nih. Jadi kalau kalian ngelihatnya gagal gua. Imagine enggak sih? Anjir. No, gua gagal langsung. Imagine enggak sih? Tebel banget. Gila 29.000 anjir. Fix ini kalian enggak bisa sendiri sih. Mungkin kalian nyoba normal aja teman-teman ya. Karena ini gila lihat look. Look at that man, what the heck, gila gue langsung kalah, anjir. Susah banget, kita coba ke publik ya, siapa tahu di publik ada teman-teman ya. Oke, okay. menarik nih, tadi kan kita udah coba yang banner ya. Ini ada keuntungan ya Pak, kalau kalian banner terus kalian dapet bannernya tuh yang kalian butuh untuk evolve banyak gitu. Kayak Uru kan butuh 30 tuh Pak. Nah itu kalian bisa main gituan doang Pak untuk ngedapetin Uru, jadi kalian gak perlu keluar gem ya. Itu bagus banget sih. That's a good idea, man. Bagus nih Madao. Tidak terlalu petuin ya. Tidak terlalu. Karena tetap aja kalian untuk nambah ini kalian butuh duit gitu kan. Oh, sorry teman-teman. Ternyata ini tuh nge-refill setiap kali kalian daily login ya. Jadi setiap hari itu kalian bisa 3 kali main. Kalau kalian mau lebih dari 3 kali ya kalian mesti bayar pakai bobak. Jadi ya setiap hari kalian login ya, kalian yang spin yang ada spin itu loh, yang ada spin sama yang ada daily login yang biasa dapat gem. Nah, itu kalian dapat 3 ini cuy. Jadi setiap kali kalian login kalian akan dapat ya. Jadi ya tidak setiap jam. Gue salah tadi teman-teman ya. Gue kira kan setiap jam. Ternyata tidak ya. Jadi setiap login, setiap kali kalian daily login, nah itu baru dapat. Ya, sekarang kita akan nunggu dulu ya. By the way ada kode baru kalau nggak salah. Mari kita lihat di sini. Ticket update gitu kan. Dapat 400 gem. Not bad. Alright. Not bad teman-teman ya. Oke. Okay. By the way, kalau kalian mau pakai tiket ini ya, kalau kalian mau ngelakuin tiket quest ini,
itu kalian mesti minimal level 30 setahu gue ya, minimal level 30. Jadi kalau kalian masih baru-baru main kayaknya nggak bisa deh. Oke, tadi kan kita udah coba banner teman-teman ya, sekarang kita akan coba kalau misalkan kita pilihnya yang gem sama gold ya teman-teman ya, siapa tahu dapetnya lebih banyak gitu kan, siapa tahu dapetnya sekali lawan 10 gem gitu. Wah kalau 10 gem lumayan banget sih. Setiap kali ada yang mati gitu 10 gem itu not bad banget. Kita pilih normal aja teman-teman ya, karena jujur aja agak susah sih ini. Ini agak susah nih. Kita mesti agak ini juga nih. Kalau ekstrim susah banget, kalian butuh beberapa orang sih. Mungkin 3 orang atau 4 orang gitu ya baru enak tuh ngelawannya tuh. Kalau ekstrim ya. Dan itu gue yakin ekstrim akan dapat lebih banyak gitu. Bisa bertahan lebih lama lah istilahnya kayak gitu. Oke, mari kita lihat 15 wave apakah kita bisa apa tidak teman-teman ya. Main normal nih. Ini main normal nih. Gue penasaran kalau misalkan kita kelar, kita menyelesaikan satu akan dapat apa ya? Apakah dapat hadiah lagi di akhir-akhirnya? I don't know. Kita lihat aja teman-teman ya. Wait a minute. Tadi itu air loh. Sekarang nature dia, Pak. Berubah-berubah kah setiap kali kalian main? Kayaknya berubah-berubah teman-teman ya. Tadi awal-awal pas kita main kan dia air ya, elemennya ya. Sekarang nature, Pak. Wah, harusnya lawan api ya. Gua enggak punya api lagi. Gua enggak ngebawa api, enggak bawa Levi gua. Aduh, harusnya gua bawa ya. Iya nih, Levi harusnya bagus nih main di sini teman-teman ya. Waduh. Ini akan rada susah nih teman-teman ya, karena elemennya enggak sesuai sama gua, Pak. Gua air gitu kan. Air lawan nature mana bisa, Pak? Waduh, iya ini kayaknya setiap kali kalian main tuh elemennya berubah-ubah, Pak. Gain 25 gem. Dia beda. Oke, beda. Gila mantep banget, Pak. Mantep banget, Pak. Ini melebihi ekspektasi gue ya. Jadi kalian ngedapetinnya tuh enggak cuman kayak 5 gem, 10 gem gitu ya. Dapetnya tuh 25 gem, Pak. Bayangin kalau kalian main ekstrim, guys. Tuh 64 gold ya. Jadi kalau kalian main ekstrim itu dapat udah pasti sih dapetnya ratusan gem sih. Kalau kalian main ekstrim ya, gue yakin kalian pasti dapetnya udah ratusan gem. Easy banget itu ratusan gem, Pak. So easy gitu kan. Ratusan gem itu udah sangat-sangat easy. Jadi gue menyarankan main ekstrim sih. Tapi kalian mesti bareng-bareng ya. Kalian gak bisa sendirian ekstrim. Kalau main normal, gimana ya? Sayang tiketnya sih. Jadi tiket kalian kan cuma 3 nih setiap hari nih. Jadi kalau kalian main normal itu sayang banget, Pak. Kalau bisa sih mainnya yang ekstrim dan kalian cari temen ya bareng-bareng ya. It's okay sih. Sebenarnya kalian bisa refill pakai bobak ya. Harganya juga nggak terlalu mahal. Sebenarnya 100 robak tuh nggak terlalu mahal sih. Mungkin gue akan pakai itu sih kalau misalkan gue lagi ada di banner itu ada unit yang pengen gue dapetin yang untuk evolve ya, kayaknya gue akan gue pakai sih karena ini berguna banget ya. Jadi kalian nggak perlu ngebuang-buang gems gitu. Gems kalian bisa pakai untuk gacha di emerald doang gitu teman-teman ya. It's okay nih, bagus nih, gue suka nih update begini nih. Gue suka nih update-nya tidak terlalu ya agak pay to win sih, tapi tidak terlalu pay to win lah, bisa dibilang kayak gitu teman-teman ya. Bisa dibilang begitulah. Not bad teman-teman ya. Ini baru update yang lumayan okay nih menurut gue nih. Dan setiap hari kalian dapat 3 gitu kan. Jadi kalian enggak perlu pay to win, dapat gitu. Nah, ini baru mantep ya. Apa itu star tier anjir, imagine. Unit-unit yang hanya bisa dapetin pakai star pass gitu. Nah, itu gua kurang suka tuh. Makanya gua enggak gua main-mainin tuh anjir, males banget lagi ya naikinnya. Gua paling males udah naikin begituan coy ya. Oke, ini bentar lagi udah kelar sih dan easy sih menurut gua kalau kalian main normal ya. Masih easy sekali, Pak. Oke, bosnya darahnya 8M ya. Enggak terlalu susah sih. Nggak terlalu susah, jadi udah easy lah nih. Kayaknya akan gua hapus aja, lumayan. Gua pakai buat upgrade-in ini Enol aja ya. Enol nih. Nah, Enol nih, ini bagus banget nih Enol nih. Kalian bawa Enol aja, Pak. Ya, kayaknya untuk video kita cukup sampai sini ya, teman-teman. Nah, kita lihat nih abis dia mati, dapat apa kita, teman-teman ya. Apakah dapat lebih banyak gitu apa gimana. Tapi dari tadi aja ya, itu gua main, gua dapat 100 tuh udah pasti sih. Dapat 100 gem itu udah pasti. Gue yakin tadi mungkin gue dapat mungkin sekitar 200-300 gem. Itu main normal loh guys. Main ekstrim yang chance-nya lebih dapat lebih banyak, itu kalian bisa dapat banyak banget, Pak. Bisa dapat ribuan mungkin, gue berani jamin sih. Mungkin 1000 sih. 1000 tuh udah pasti dapat kalau ekstrim sih ya, menurut gue ya. Gila gak sih, gokil banget loh. So yeah, it's not bad man. Update-nya kali ini not bad banget gitu kan. Jadi gue menyarankan kalian untuk langsung coba main aja sih dan nggak perlu pay to win lah ya teman-teman ya. Oke, mari kita lihat udah gue kalahin dapatnya apa? Nggak ngedrop apa-apa sih? Nggak ngedrop apa-apa ya? Oke, wait a minute.
Oke, enggak ngedrop apa-apa. Oke. Trading dark egg gitu apa? Itu apaan, Cok? Dapat dari mana itu dark egg? Wah. Oh, banyak yang gue tidak tahu gitu. Ada apa di farm kah? Di farming kah atau apa gitu? Mount of the Moon. Bayar gak tuh? Space Cruiser beli tuh teman-teman ya, kalian bisa beli gituan juga tuh. So ya, yeah, kayaknya video kita cukup sampai sini ya teman-teman. Udah kelamaan banget gitu kan. Ya, yeah, thank you buat kalian semua yang nonton dari awal sampai akhir. Kalau misalkan gua ada yang kelewatan atau apa, komen di bawah cuy ya teman-teman ya. Jadi yang lain juga bisa ngeliat. Oke, okay, thank you buat kalian semua yang nonton dari awal sampai akhir. Lagi yang suka, di-share kalau suka, subscribe yang mau. Enggak usah jauh-jauh, kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye.